Halo, selamat malam saudara-saudaraku, teman-teman yang saat ini lagi menunggu hari lebaran besok. Mari kita intip, mari kita gerebek apa caranya teman-teman kita itu, yuk. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alah, acaranya apa ini, Mas? Biasa, masak-masak. Oh, lagi masak-masak tadi. Iya, biasalah mantakbiran untuk persediaan besok. Oh, jauh dari keluarga kayak gini lah. Jadi seperti inilah. Gotong royong masak. Gotong royong ya. Loh, Mas, kambingnya mana, Mas, kambingnya? Kambingnya enggak ada. Hah? Kambingnya enggak ada. Yang ada lontong, goreng. Oh, gitu ya. Oh, itu aneh ya. Nasi apa lontong, Mas? Lontong sayur. Itu koki-koki. Oh, Allah. Ya. Masnya ini juru masak ini. Iya. Sampai ini loh kokinya ini. Ah, perhatiin. Coba perhatiin, jangan malu-malu, Bro. Ah, inilah jauh sama istri, sama keluarga. Hiburannya cuma ini kegiatannya. Ya, karena perusahaan enggak enggak ngasih kambing atau gimana, Mas, ya pesta? Enggak dapat. Oh. Ya, kebetulan ini besok libur, jadi ya inilah kegiatan kita di sini. Oh, alah ya. Ini perlu diviralkan enggak, Mas, ini? Enggak apa-apa diviralkan. Ya inilah. Diindahkan pun nggak apa-apa. Ini kita sampai jam berapa ini nanti saya memasaknya? Ini kan lagi mengawali lah. Ini motong cabai, ngupas, ini bawang brambangnya. Ini pekerjaan perempuan ini. Iya. Ya budaya di Indonesia tetap kebawa dari sini sampai sholat id. Langsung makan lontong. Iya, ini Mas Yudi ya. Lontong, kita bawa lontong. Mana yuk? Ah, ini datang lagi nih, pasukan baru nih. Ah, iki nenggolan ini. Bukan itu kutanya. Sinaga apa nenggolan? Tak bisa lah main ini. Tak bisa. Ah, kau. Oh, itu ini enggak. Itu. Tapi kok kasih yang nunggu pangan di besok pulang? Ah, itu. Enggak muat. Oh, buat lontong ini. Besok datanglah ke sini. Makan. Oh, ini bumbunya, Mas. Bumbunya ini ya. Wah, banyak kali ini. Kerupuk. Ada kerupuk, ada gula merah. Tepung. Lontongnya kita perhatiin. Lagi buat lontong ini, Bro. Lontong Sumatera. Tempe Saudi. Ini tempe Saudi. Ini cabai Saudi, semuanya dari Saudi, barangnya dari Indonesia. Balik lagi. Tewel nangka mati, Pak. Ini enggak emang. Mana jadi ini kita ini apa ini? Inilah yang dimaksud. Apa? Inilah yang dimaksud kebersamaan, bukan nilai apa ya. Jadi bisa kumpul-kumpul itu momentum. Hah? Satu tahun pun kita bisa berkumpul, bisa berbagi rasa makanan yang ada yang dari Jawa, ada dari Sumatera, dari Batam, dari Pulau Rio, bahkan yang tidur-tiduran itu dari Sulawesi atau dari Flores itu yang kelihatan kakinya itu. Inilah harga yang paling mahal. Yang itu dari Aceh yang suka gitar-gitar. Mainkan gitarnya greng-greng-greng. Boleh dari Sabang sampai Merauke lah. Iya. Ayolah. Iya. Kita semua di sini Nusantara, kita semua di sini Indonesia ya. Iya. Nah, itulah yang paling berharga, bisa ketemu. Nanti ingat, harta yang paling berharga itu bukan keluarga cendana, tapi keluarga cendana. Sip, bro. Ini mau enggak mau lah. Inilah. Besok datang, jangan lupa. Sini. Oh, besok aku datang lagi ya? Iya, boleh makan. Nih, nanti jadi lontongnya. Habis, habis apa itu? Habis sholat. Itulah teh ya. Insya Allah nanti saya usahakan, saya upayakan mampir bisa makan bareng-bareng. Kita adakan open house. Tapi ngomong-ngomong, saya nggak mengganggu, Mas ya? Oh, iya. Nantilah besok pagi kita sambung lagi, Mas ya. Iya.
Makasih. Wes. Mas jangan dipinjam, Mas. Iya, iya. Tuh. Aja tidak, Bro. Enggak apa-apa kayak rumah. Nanti. Kok ada bentuk tapak kaki itu ya? Tapak kaki. Wah, bisa-bisa arek-arek iki. Wah. Itu biasanya lah gaya apa ki jenenge? Gawe eh ngene iki ditek-tek, Mas. Iya, gawe uling-uling. Memang pengusung. Ya, telepon deh. Enggak apa sih. Kalau buat itu loh. Kalau di Jawa itu apa ya? OTOT. Oh, bulan baling. Bulan baling zaman aku masih kecil itu memang ditek-tek, Mas. Jujur ditek-tek. Wah, aku seneng ya ngono ku dan-dan ngono ya mangan ngono ku. Sitok piro ya? 10 apa piro? 10 rupiah apa selawe ngono lho. Kalau atasnya. Iya, guys. Lho ini real, Mas. Jadi bukan rekayasa, bukannya asli enggak. Habis baterai itu, Mas. Bali, Pak. Apa itu maksudnya? Apa itu? Maunya dibikin jangan dibikin enggak tidur bisa nih kan? Dan bisa. Si Bima tidur. Ya, kok hijau? Oh. Ini petinju ini. Ini memang orang petinju. Bisnya petinju. Hah? Bapaknya marah ya. Pon. Yung tadi kok beli gula merah ada banyak ini loh. Apa itu dan namanya? Ini undi-undi tapi kalau di Jawa, kalau di Bandung atau itu bukan undi-undi. Kalau di Jawa kan kurang besar ini modelnya ini. Inilah semangatnya berkobar-kobar. Ini kok nggak kelihatan, Mas? Biar kau terkenal, Wak. Aku dijek ini. Hah? Aku dijek. No, we. Kayak keribu kayak uang Kediri kayak. Duh, kayak. Perhatikan, perhatikan. Hehehe. Ibu. Kasih lah ke wajan. Oh, ini. Ini dari Aceh ini bos teh ini. Bos teh. Tidak kata. Astrono. Panggil aku, Bang. Taruh. Nah, ini dari Cilacap, lo. Ini Cilacap ini campur aduk ini. Ini toleransinya. Apanya? Bagus ini. Yang di situ tadi. Biar aku pakai di sini. Biar kita langsung makan pagi ini. Yang dibilang ini. Ya udah, nanti kita lanjutkan besok pagi. Kalau udah matang, kita siap. Oke. Ya, inilah kelanjutan video yang kemarin. Kemarin kan masak-masak ini sudah mateng semuanya. Dan mau habis juga. Ini yang kemarin sebagiannya masih belum selesai karena waktu udah mepet, terpaksa kita hantam saja. Inilah. Ini buahnya. Ya inilah. Mereka-mereka teman-teman kita, saudara-saudara kita, berbeda agama, berbeda pulau, berbeda bahasa, tapi intonannya sangat bagus sekali. Itu tidak membedakan antara SAR, tetap NKRI, tetap satu bahasa, satu nusa, satu negeri, Pancasila. Ayo, inilah. Nah, disinilah kita bisa berkumpul sama teman-teman. Inilah momentum di hari raya Idul Adha ini. Tidak semudah dan tidak akan terjadi satu tahun lagi untuk berjumpa. Dan ini kesempatan, kemarin tidak bisa melaksanakan seperti ini. Baru inilah, dengan makan seadanya, walaupun tidak ada unta, tidak ada kambing, tetap kita jalan. Kita maklumilah, koking-koking kita adalah laki-laki semua. Kalau mau enak, komplit, ada kikil, ada kepala kambing, itu pulanglah kau di rumah. Nah, itu. Nah, ini cukup lontong. Cukup lontong. Cukup lontong, makanannya, seadanya. Nah, ini. Ayolah, ini Mas siapa ini? Nah, ini dari Jawa Tengah. Wow. Cilacap. Wah, Nusa Kambangan ini premannya Nusa Kambangan ini. Halo, Bibi. Jangan lupa, Bro, subscribe-nya ya. Oh, yes.
dukung channel kita, channel yang baru berdiri 1 bulan. Mantap. Cukup didukung. Kalau sudah mensubscribe kalian, saya perlu komennya biar saya semangat untuk membangun channel saya. Kalau bagi mereka teman-teman yang belum subscribe, tolong silahkan subscribe. Ya, karena subscribe gratis. Inilah, ini sudah super enak. Ini pun 1 tahun sekali, bro. Jujur aja, emangnya di luar negeri enak? Tidak semudah yang kita bayangkan enak. Yang jelas sakit dahulu, nanti memetik buahnya kalau lagi pulang. Inilah intoleran. Kita sangat. Ayo. Ya inilah, ayolah ini tujuannya kita. Kalau teman-teman nanti kalau kangen, ambil itu dulu. 1 tahun, 2 tahun, dan selanjutnya kita bisa mengplay dengan lewat YouTube dengan channel Zen Coffee. Ini sepertinya mereka lagi sibuk makan. Lagi sibuk makan. Lupa ngomong. Iya, inilah kita yang diperlukan itu kumpulnya, kebersamaannya, nilai yang sangat mahal. Karena kita alamatnya sama jauh. Mangkoknya habis ya? Dari Jawa, dari Sulawesi, dari mana yang dari Aceh? Oh itu yang dari Aceh. Mana yang dari? Ini dari Cilacap. Oh. Batam. Sulawesi. Itulah. Irian. Oh, masih ke kamar mandi dia. Wah, oh, masih cuci muka. Wah, ini gengnya Nusa Kambangan ini. Coba perhatiin, kalau kenal dia pasti tahu siapa dia. Jangan lupa Pak Wan. Ya kan? Ngomongnya ngapak-ngapaknya Cilacap udah ketahuan dia. Ya. Kiranya cukup sampai di sini video saya. Dulur, teman-teman, konco-konco. Nah, inilah realitas kehidupan di Arab Saudi. Mumpung ada liburan, ini pas hari Lebaran, Idul Adha, kita sempatkan untuk berkumpul untuk makan. Karena setiap hari kerja, tidak pernah memenuhi menjumpai makanan seperti ini. Karena warung Indonesia di Jubel tidak ada. Jadi sekali lagi saya minta kesadarannya, dan saya berterima kasih atas waktu yang Anda sempatkan untuk menonton video saya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bila mana yang sudah subscribe, bantu komen, saya butuh kritik Anda. Butuh kritik yang benar-benar kritik. Bila mana ada kekurangan, saya bisa memperbarui. Karena saya perlu membangun channel ini bisa berkembang, bisa kuat. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.